Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga kita dapat meringankan langkah untuk menuju tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur bisa kembali hadir di Kinabalu. Mungkin ini yang ke-11 kali. Sampai lupa saya berapa kali ke Kinabalu, ya. Saya bersyukur, berterima kasih kepada penganjur, pengurus Rehab Hati Quranic Healing yang ada di Sabah ini, karena masya Allah luar biasa semangatnya, ya, yang diketuai oleh Ustadz Rafihi, ya, ada Dr. Syafi'i, ada Ustadz Arba'in, ya, dan ada pemuda-pemuda yang masih lajang-lajang ini, ya, saya promosikan sekalian, yang insya Allah senantiasa ikhlas dalam membantu, ya. Kalau ikhlas membantu, pertolongan Allah itu datang. Dan terbukti setiap acara semakin hari semakin ada peningkatan, ya. Dan sudah semakin diterima, ya, di masjid-masjid, di desa-desa, alhamdulillah. Jadi ke depan, mungkin tahun depan saya udah nggak perlu lagi ke Sabah. Ya, cepat saya perkenalan lagi, ya, Pak. Nama saya Eri Abdul Rahim. Eri Abdul Rahim. Abdul Rahim itu nama bapak saya. Jadi nama saya sebenarnya singkat Eri saja, ya. Apa artinya nggak tahu saya, ya. Alamat di Puri Gading, Bekasi, Indonesia. Usia lahir di Medan 15 Januari 1984. Jadi sekarang baru 32, ya. Kemudian status saya sudah menikah, istri saya sudah 4 anaknya, ya. Anaknya yang 4, istrinya 1, ya. Jadi ada, kalau cerita istri ini saya ada keunikan. Jadi manajer saya di Malaysia ini ada 4, ya, di Negeri Sembilan, kemudian ada di Ipoh, di Kuala Lumpur, kemudian ada di Kuching, apa, di Sarawak sama di Sabah. Ya, mereka ini namanya beda-beda, tamatannya beda-beda, keahliannya beda-beda. Kalau yang di Semenanjung rata-rata dokter, doktor, tapi ada kesamaan. Istrinya semuanya lebih dari 1, 2, ya. Nah, tapi yang di manajeri baru 1. Tapi alhamdulillah anaknya sudah 4. Aktivitas saya sebagai founder Pondok Tahfiz Imam Syafi'i Jakarta. Ada 2 pondok tahfiz kita, ada di Medan, ada di Jakarta. Ya, ini program 2 tahun. Usia 19 sampai 25 tahun.
ya. Masuk tahun pertama wajib hafal Al-Qur'an. Tahun kedua nanti akan diajarkan tentang pengobatan Al-Qur'an semuanya. Jadi langsung saya bimbing. Untuk tahun kedua langsung saya yang membimbing untuk pengobatan Islaminya termasuk ruqyah dan mereka langsung praktek. Seperti itu. Ya, tapi khusus laki-laki. Kemudian berikutnya aktivitas yang lain, saya sebagai trainer di Quranic Healing Indonesia, sebagai trainer di Rehab Hati Qurani, kemudian sebagai penulis, ada beberapa tulisan saya. Salah satunya ibu bisa dapatkan di depan situ, judulnya 15 menit langsung bisa ruqyah mandiri. Semua yang saya sampaikan hari ini dan esok bisa diulang lagi dengan membaca itu, ya. Tambahannya kadang-kadang tidak sempat saya jelaskan secara terperinci di sini, tapi di situ sudah ada karena sudah ada dalil-dalilnya, kemudian tinggal mengikutin saja dengan mudah, ya. Kenapa 15 menit langsung bisa ruqyah mandiri? Karena kita ingin membongkar sebuah persepsi, minda atau pemahaman keyakinan yang selama beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun bahwa masyarakat muslim hari ini menganggap bahwa ruqyah itu adalah satu perbuatan yang susah untuk dilakukan, yang hanya bisa dilakukan oleh ustaz. Bacaannya bagus, tahsinnya bagus, hafalannya banyak, ya. Nah, kita mau bongkar itu bahwa ternyata Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ruqyah itu adalah perkara yang mudah untuk dilakukan. Cukup dengan Al-Fatihah. Ya, coba Bapak Ibu tadi perhatikan hadis-hadis yang dibawakan oleh Ustaz Rafihi. Ya, hadis-hadis yang beliau sampaikan itu semua apa isinya? Meruqyah pakai apa? Pakai Al-Fatihah. Ya kan? Ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis-hadis yang lain hanya dengan Al-Fatihah. Kalau ditambah pun yang lain, tambahannya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu saja. Ya. Jadi kalau ditanya apa syarat ikut training ruqyah syariah, saya hanya memberikan persyaratan cukup hafal Al-Fatihah. Udah dicek belum ini? Boleh ditanda apa? Angkat tangan yang belum hafal Al-Fatihah. Ya. Ya siapa tahu tadi malam baru syahadat kan? Berarti dia belum sempat untuk menghafal Al-Fatihah. Nah, enggak apa-apa, ikut dulu, nanti setelah itu ada kewajiban untuk dia sebelum dapat sertifikat. Nah, untuk hafal Al-Fatihah dulu. Kalau belum hafal Al-Fatihah, memang belum bisa meruqyah, ya. Seperti itu. Nah, ini nomor saya. Ada WhatsApp, ada LINE, semuanya ada. Ya, ini di telepon juga bisa dihubungin. Kemudian Bapak Ibu yang mau melihat aktivitas saya boleh buka Facebook, Twitter, ada YouTube, ada website juga. Tinggal tulis nama saya saja, Eri Abdul Rohim. Insya Allah keluar, ya. Nanti mau cari MP3 ruqyah misalkan, buka website saya. Bapak Ibu tinggal pilih mau syekh siapa. Ada semua di situ di download tinggal. Ya, karena salah satu terapi ruqyah secara mandiri itu adalah dengan mendengarkan MP3 ruqyah rutin. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu kaum muslimin, selama 2 hari ini kita akan belajar 5 hal. Ya. Yang pertama konsep, yang kedua simulasi, kemudian demonstrasi. Ya, demonstrasi ini hari kedua. Saya minta 1 atau 2 orang yang memang sakit, ya, untuk maju ke depan, kemudian untuk saya praktekkan bagaimana cara melakukan ruqyah dari A sampai Z. Nanti akan dicontohkan di sesi demonstrasi. Kemudian nanti ada praktikal. Bapak Ibu yang hadir wajib praktek. Sebelum pulang semuanya harus sudah meruqyah dan semuanya sudah harus pernah diruqyah. Jadi nanti di akhir sesi, sebelum ditutup dengan ruqyah massal di hari kedua, itu nanti kita praktek berpasangan, ya, 1 lawan 1. Ya, nanti 15 menit meruqyah, setelah itu gantian 15 menit diruqyah. Ya, jadi biar tahu rasanya kalau diruqyah itu kayak apa. Makanya dari sekarang mulai dipilih. Kira-kira siapa ini kalau yang diruqyah reaksi. Cari yang reaksi, jangan cari yang tidak reaksi, ya. Kemudian self healing. Nanti kita akan ada belajar bagaimana melakukan ruqyah secara mandiri. Sehingga Bapak Ibu keluar dari sini selama 2 hari. Sudah tahu apa yang mau dibuat di rumah. Ruqyah mandiri apa yang sesuai dengan saya. Nanti bisa melakukan. Nanti untuk datang ke ustadz sesekali saja, jangan rutin 1 hari 2 kali, ya. Ke ustadz itu 1 bulan sekali saja.
hanya ngecek saja Ustaz, tolong rukyah saya ya, untuk scan saja, dibacakan ayat-ayat rukyah masih ada reaksi atau tidak. Selebihnya kita buat sendiri di rumah, dan itu adalah tujuan kita mengadakan rukyah ini. Jadi kita mengadakan training rukyah, kursus rukyah, bukan menyuruh bapak ibu setelah ini berbondong-bondong ramai-ramai datangi saya untuk minta dirukyah. Ya. Ya, besok saya nggak mau datang lagi ke sini. Tapi setelah hari ini, bapak ibu sudah tidak perlu lagi jumpai ustaz. Ya, tidak perlu lagi jumpain pengobat. Buat sendiri di rumah. Masuk kamar, bilik, kunci pintunya. Ya, kerasukan sendiri, muntah-muntah sendiri, tampung sendiri. Namanya rukyah mandiri. Ya. Kalau ada orang namanya bukan rukyah mandiri, rukyah berdua, ya. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Ini dalilnya. Bahwa kata Allah, dan kami turunkan Al-Qur'an adalah sebagai penawar, bukan penawar, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini syifa itu adalah penyembuh, bukan obat, bukan penawar. Bapak ibu kalau minum obat bisa sembuh bisa tidak, karena itu hanya spekulasi, ya. Tapi kalau sudah disebut sama Allah sebagai penyembuh, artinya apapun sakit kita kalau diobati dengan Al-Qur'an pasti sembuh. Ya, ini harus kita yakini sebagai orang beriman. Ayat ini, siapa yang tidak meyakini, keimanannya dipertanyakan. Karena Allah langsung yang merekomendasikan bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh, apapun sakitnya kalau diobati dengan Al-Qur'an maka pasti sembuh. Maka ketika ada orang yang diobati dengan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, ya, kok enggak sembuh-sembuh, maka ada pertanyaan besar. Ya, kenapa dia belum sembuh? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra juga. Ini kan Al-Isra ayat 82. Ayat sebelum ini, ayat 45, Allah mengatakan, "Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura." Kalau kamu bacakan Al-Qur'an ya Muhammad, kami akan jadikan tembok yang tidak terlihat antara kamu dengan mereka. Siapa mereka? Mereka yang masih melakukan kesyirikan, mereka yang masih punya azimat-azimat di rumah, mereka yang masih memelihara dosa. Ini tidak akan disembuhkan, Bapak Ibu. Maka ketika ada orang yang dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan doa-doa dalam Al-Qur'an dan hadis, satu kali, dua kali, tiga kali, bertahun-tahun kok enggak sembuh-sembuh? Bisa jadi ada apa? Hijaban masturo. Hijaban masturo itulah yang harus kita cari. Kalau dapat, Allah langsung sembuhkan. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis-hadis tentang ini sudah dijelaskan sama Ustaz Rafi, sudah dibacakan. Saya akan menceritakan beberapa pengalaman langsung yang saya temukan. Bapak Ibu, di Kelantan ada seorang bapak yang sakit jantung 10 tahun. Ya, ada yang sakit jantung di sini? Boleh tunjuk tangan? Enggak ada, sehat semua jantungnya berarti ya. Ya, kalau enggak ada yang sakit kan berarti sehat semua. Nah, bapak ini 10 tahun sakit jantung, ditangani oleh pakar dokter, pakar ahli jantung di Kelantan. Ada 4 saluran yang harusnya mengalir ke jantungnya tersumbat. Enggak ngalir. Kemudian jantungnya, setengah dari jantungnya itu sudah tidak berfungsi. Berarti sudah tidak bisa berdetak. Makanya kata dokter, bapak ini sudah tidak bisa dioperasi. Biasanya kan orang sakit jantung obatnya apa? Operasi kan? Tapi bapak ini, kata menurut dokter, sudah tidak bisa lagi dioperasi. Ya, kenapa? Karena separuh dari jantungnya sudah tidak berfungsi. Ya, dan tinggal nunggu mati. Menurut perkiraan dokter, 2 atau 3 tahun lagi, si bapak ini akan mati. Tapi alhamdulillah 10 tahun gak mati-mati, dia pun tiap hari nunggu itu sebetulnya. Ya, jumpa sama saya, ikut training selama 2 hari. Di hari kedua pada sesi demonstrasi tadi yang saya sampaikan, si bapak ini salah satu yang saya undang, ada 3 orang. Yang satu terkena sakit eksima, gatal seluruh tubuhnya selama 17 tahun. Yang satu lagi kena stroke 2 tahun. Yang satunya si bapak yang 10 tahun kena
sakit jantung. Saya suruh maju ke depan semua. Kemudian saya bacakan beberapa ayat selama 20 menit, tiga-tiga muntah-muntah. Ya, semuanya muntah-muntah. Setelah itu saya tanya si bapak yang sakit jantung, gimana, apa yang bapak rasakan? Saya tanyai satu-satu. Bapak yang sakit jantung bilang, Ustadz, sepertinya sakit jantung saya sudah hilang. Ya, sudah tidak ada lagi yang saya rasakan. Saya bilang, Bapak, saya besok sampai apa? Besok insya Allah masih di sini, saya mau tahu bagaimana kondisi sakit jantung Bapak selama 24 jam. Besok petang tolong jumpai saya di homestay. Esoknya setelah asar dia datangi saya, dia temuin, dia bawa obat jantung yang selama ini dia konsumsi. Botolnya kecil, warnanya putih, setiap hari itu harus dihisap 4 butir ditaruh di bawah lidah. Ya, dia datang, dia tunjukkan, Ustadz, ini obat yang selama 10 tahun ini senantiasa saya konsumsi, Ustadz. Ya, satu hari 4. Kalau saya berani tidak konsumsi satu saja, maka jantung saya akan berhenti berdetak, katanya. Saya seperti orang mati. Sakit sekali, katanya. Ya. Apa yang dia bilang? Selama 24 jam, sejak kemarin dibacakan sesi demonstrasi, sampai hari ini obat tidak saya sentuh. Tidak dikonsumsi lagi. Padahal berapa lama dia konsumsi? 10 tahun. Ya. 3 bulan setelah itu saya ngisi lagi di Kelantan. Pada sesi yang sama ternyata si bapak ini ikut. Yang sakit jantung ini ikut juga. Selama 2 hari saya training. Ketika dibacakan ayat-ayat rukyah, kan ada rukyah masalnya, si bapak ini masih muntah-muntah. Artinya sebenarnya masih, penyakit itu masih ada. Ya. Kemudian pada hari terakhir kedua saya undang dia ke depan untuk memberikan testimoni. Apa yang dia rasakan? Apa yang bapak rasakan? Dia bilang, Ustadz, sekarang saya sudah tidak punya sakit jantung. Saya tanya, obat yang selama 10 tahun dikonsumsi, obat yang selama 10 tahun saya konsumsi, hari ini sudah tidak saya konsumsi lagi. Saya tidak pernah lagi jumpai dokter pakar. Saya juga sudah tidak pernah lagi datang ke hospital untuk diperiksa. Ya, kenapa tidak periksa? Saya bilang, kan perlu dicek. Tidak, karena saya tidak merasakan ada lagi sakit di jantung saya. Semu total. Ya. Kemudian yang 17 tahun saya tanya, gimana Bapak? Dia bilang, dari hari pertama, Ustaz. Sejak hari pertama, saya malamnya itu tidur sudah nyenyak. Kalau dulu setiap 1 jam saya harus bangun, seluruh tubuhnya harus digaruk dulu. Merah semua, gatal. Ya, tapi sejak hari pertama sudah sembuh. 2 bulan setelah itu dia kirim gambar selfie ke saya. Saya kira ini bapak kok ngirim gambar selfie ke saya gitu ya. Ternyata di bawahnya ada catatannya. Ustadz, ini wajah saya yang baru. Teman-teman saya semua heran di office. Dulu wajah saya memerah karena gatal-gatal. Sekarang sudah bersih, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya. Kemudian bapak yang stroke, ya, ketika saya ngisi kursus yang kedua, saya tanya sama kerabatnya, bapak yang sakit stroke gimana? Ya, yang lumpuh yang stroke, ya. Mereka bilang, alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah bisa driver sendiri. Ya, sudah bisa ngendarai kereta sendiri. Sekarang sudah bisa ngajar sendiri, ngapa? Ngajar ke sekolah karena dia seorang cikgu. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ikut kursus saya, dia kan tidak bisa driver, stroke ya. Ya, yang ngendarai kereta itu istrinya. Diantar sama istrinya. Istri yang ngantar itu 3, Pak. Hari pertama pagi istri pertama yang ngantar. Ya, petangnya dijemput istri kedua. Besoknya pagi diantar sama istri ketiga. Ya, makanya saya dalam hati pantas bapak ini sembuhnya cepat yang doakan 3. Bapak-bapak makanya sakitnya lama karena cuma 1. Apalagi yang belum punya, pantas. Sakit-sakitan, ya, belum ada yang doakan. Nah, makanya diperbanyak yang doa, ya, tidak harus istri, anak, ya, kan saya sudah punya anak 4 tadi, sudah cukup untuk mendoakan kalau sakit, ya, seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian di Kuala Lumpur ada yang unik, ada seorang ibu yang terkena penyakit sihir selama 20 tahun, ya. 20 tahun terkena sihir, setiap hari dia kerasukan minimal 17 kali. Bapak Ibu bisa bayangkan, mau wudu dia kerasukan, setelah wudu dia kerasukan, mau zikir dia kerasukan, ya, mau sholat kerasukan, habis sholat juga kerasukan.
Hari-harinya itu di senantiasa kerasukan, tidak sadar. Pertama kali jumpa sama saya, baru saya tanya namanya sudah langsung kerasukan. Ya, dia bilang, Ustadz, sebenarnya saya mau ikut kursus Ustadz hari ini. Itu saya habis ngisi di Selangor. Ya, tapi ya ternyata ketika saya landing dari pesawat, ibu ini juga landing di tempat tidur. Sebaik saya ngasih salam penutup, ibu ini langsung bisa bangkit. Maka dia panggil anaknya yang masih sekolah di Madinah, tolong antar saya jumpa sama Ustaz Ere, jumpalah sama saya. Ya, baru jumpa langsung sudah reaksi, jadi tidak saya rukyah. Saya tepuk-tepuk aja, ukhruj, keluar ya, aduh Allah, kan. Nah, tidak perlu lagi dirukyah. Seperti itu. Nah, kemudian di Kuala Lumpur dia ikut. Hari kedua, ya dia datangin saya. Hari kedua dia datangin saya, apa yang dia bilang, Ustaz, 20 tahun saya sakit, Ustaz. Saya disihir. Dan saya tahu siapa yang menyihir, Ustaz. Yang menyihir ternyata mantan pembantunya dulu. Orang Indonesia, Pak. Orang Medan pula tetangga saya. Makanya jumpa saya langsung reaksi mungkin ya. Karena jumpa orang Medan sama orang Medan gitu ya. Kemudian apa yang dia bilang? Selama 20 tahun Ustaz jangan tanya saya pernah dirukyah atau tidak. Saya sudah keliling Malaysia. Saya sudah keliling Mesir. Saya sudah keliling Madinah, Mekah, Qatar. Syekh-syekh ahli rukyah itu sudah saya datangi semua untuk minta dirukyah. Tapi selama 20 tahun Allah belum izinkan saya untuk sembuh dan setiap hari saya masih belasan kali kerasukan. Ya, Masya Allah. Anak saya semuanya lulusan Madinah, doktor, hafiz Al-Quran. Ya, anaknya ada 5, yang 4 lulusan Madinah semua. Ya, yang 1 masih dalam masa pendidikan itu yang ngantar saya, ngantar ke jumpain saya. Apa yang dia bilang, Ustadz, hari ini saya baru tahu. Setelah ikut training selama 2 hari, saya baru tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala tunda kesembuhan saya. Saya akan perbaikin, Ustaz. 2 bulan setelah itu dia WhatsApp saya, dia konsultasi. Habis itu saya tanya gimana ibu kondisinya. Dia bilang dia sudah tidak pernah kerasukan lagi walaupun hanya sekali. Padahal 20 tahun di rukyah. Anaknya lulusan Madinah semua. Libya, Qatar, ya, Makkah, Madinah semua sudah didatangi para ahli-ahli rukyah tapi tidak sembuh. Hanya gara-gara dia tahu apa yang menyebabkan dia tidak sembuh, setelah ikut training selama 2 hari, dia perbaikin, 2 bulan setelah itu dia sembuh. Apakah dia sembuh karena saya rukyah? Tidak. Dari awal tadi kan memang belum merasa rukyah ya. Ikut training hanya rukyah masal. Setelah itu tidak pernah rukyah sama saya. Dia hanya melakukan rukyah secara mandiri. Dan Allah sembuhkan dia hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ada seorang ibu juga. Ya, ibu ini sudah 10 tahun tidak punya anak. Ada yang di sini sudah menikah lama belum punya anak? Ya, bisa tunjuk tangan? Ya, mungkin bisa ikut tips ini nanti. Ya, 10 tahun tidak punya anak, dia hari pertama dia datangin saya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, saya disebutkan namanya. Saya sudah lama mau ikut training Ustaz ini. Sebenarnya waktu di Selangor saya pengen ikut, cuman gak ada masa. Saya sudah menikah Ustaz 10 tahun, tapi belum punya anak. Suami saya kerja di kapal, di Petronas. Ya, kemarin ketika Ustaz ngisi di Selangor, ternyata teman karib saya yang juga belum punya anak, sudah menikah 6 tahun, ya, dia ikut program kursus Ustaz. Kemudian saya pun belajar sama dia bagaimana melakukan rukyah untuk diri sendiri. Ya, kemudian saya praktekkan, saya niatkan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya, mengaruniakan saya anak. Dia bilang gitu. Itu 2 bulan lalu, Ustaz. Dia pegang perutnya, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz. Sekarang saya sudah hamil 1 bulan. Bukan 1 tahun. Saya sudah hamil 1 bulan. Tolong doakan Ustaz supaya kandungan saya kuat. Ya, Masya Allah. Belum jumpa sama saya, Pak. Itu hari pertama dia datangi saya. Ya, bulan 11 kemarin, tahun 2015, waktu saya ngisi di Pineng, suaminya WhatsApp saya, mengirim foto babynya, Ustaz, alhamdulillah, berkat doa Ustaz, anak kami lahir dengan selamat, Ustaz. Ya, hari ini dia ngirim 1 baby, besoknya dia kirim lagi, ternyata lahir 2, Pak. Yang satu laki-laki di hari pertama, besoknya perempuan. Yang satu lahir dari rahimnya, yang satu dari madunya.